welcome dan salam sejahtera. Kami ingin menerangkan secara ringkas berkenaan projek kami iaitu Mersing Ikutua. Badan kebajikan yang kami pilih untuk menyalurkan kutipan dana ialah Mahat Tahfiz Al-Qariah Mersing. Mersing merupakan salah satu tarikan utama yang berada di Johor. Namun, setelah sekian lama Mersing kekal sebagai pusat transit sedangkan terdapat pelbagai produk ekopelancongan yang sepatutnya menjadi tarikan utama pelancong ke Mersing. Justeru itu, Mersing Ekotua merupakan sebuah projek pembangunan dan pemetaan digital produk ekopelancongan Mersing. 5 blok BMC utama projek ini ialah key partner dan stakeholder. Bagi projek yang dibangunkan ini ialah melibatkan kerjasama antara Youth Venture Asia, Politeknik Mersing, Pejabat dan Majlis Daerah Mersing serta Motek Johor dan ECRDC yang membantu dalam membangunkan modul latihan ekopelancongan untuk ahli komuniti, pelajar dan belia. Di samping itu, hasil kerjasama dengan pihak-pihak yang saya telah sebutkan tadi juga telah membantu untuk membangunkan landing page rasmi Mersing Ekotua. Yang kedua, value of beneficiaries. Dengan penubuhan Mersing Ekotua ini, kami dapat membuka ruang ekonomi baru buat para pengusaha produk ekopelancongan. Walhal dapat meningkatkan kesedaran digital dengan menggunakan landing page Mersing Ekotua kepada pelajar dan belia setempat. Selanjutnya, bagi key activity, antara aktiviti yang akan dilaksanakan dengan cara mengenal pasti komuniti Mersing yang mengusahakan produk ekopelancongan dan memertakannya di landing page Mersing Ekotua. Bagi BMC yang seterusnya, value of customer, di mana kami mensasarkan pengunjung transit ke pulau-pulau di Mersing sebagai sasaran utama projek kami. Kami juga mensasarkan penggemar produk ekopelancongan bagi menyemarakkan lagi keberkesanan pembangunan projek ini. Dalam pelaksanaan ekotur ini dapat membuka ruang ekonomi dalam kalangan masyarakat Mersing seperti peluang pekerjaan, peluang pelaburan dan peluang perniagaan. Konklusinya, besarlah harapan kami agar Mersing Ekotur dapat dilaksanakan dengan jayanya, selaras dengan usaha dan sokongan dari pelbagai pihak. Jika kita memegang prinsip bulat air kerana pembentuk, bulat masyarakat kerana muafakat, sudah tentu matlamat dan kejayaan untuk memajukan industri pelancongan Malaysia menjadi kenyataan dan bukan angan-angan. Sekian, terima kasih.